Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Bang Burhan Channel. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana uninstall snap camera ini ya. Snap camera ini ya teman-teman, karena kemarin ini saya install dengan tujuan biar kamera di laptop saya itu jernih dan bagus, tapi ternyata nggak ada perubahan karena memang komponen dari kamera di laptop saya itu VGA, jadi kameranya biasa itu nggak bisa jernih ya. Jadi daripada ini memberatkan laptop saya, mending saya uninstall. Oke, simak terus tutorialnya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel Bang Burhan Channel dan share, komen, dan aktifkan loncengnya. Semoga menjadi amal jariah sahabat semuanya. Oke, langsung aja teman-teman, seperti biasa ya, kita masuk di biasanya kan kontrol panel ya. Oke, saya tunjukkan. Saya agak apa ya, jengkel sekali ya. Oke, kita cari snap kamera ini ya. Kita uninstall, klikkan bisa. Oke, nah selalu muncul seperti ini ya. It's lock like snap camera. Ini jadi kalau kita mau uninstall ini selalu dia menolak ya. Dia menolak ya. Segini terus, jadi ini nggak bisa terus ya, nggak bisa terus. Nah bagaimana solusinya? Oke, perhatikan ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini nanti kita work kita berhasil ya. Oke, caranya, oke kita tutup dulu aja ini. Oke, jadi pada dasarnya indikatornya bahwa snap kameranya ini masih berjalan atau aktif, makanya tidak bisa kita uninstall ya seperti itu. Oke, kita klik kanan dari sini, kita masuk ke task manager ya. Oke, coba kita cek di snap kamera, kita cari. Nah ini kan dia jalan ya, kita end task saja coba. Oke, sudah ya, sudah kita uninstall. Terus kita kembali lagi ke control panel, kita uninstall program, kita coba sekali lagi ya. Oke, snap kamera kita uninstall. Nah berhasil ya teman-teman. Oke, sukses teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, caranya uninstall snap kamera ya. Jadi biar teman-teman itu kalau aplikasi sekiranya nggak dipakai atau nggak berguna lah istilahnya, mending kita uninstall saja ya, jadi biar nggak ngeberatin laptop kita. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa ke tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.